keluar, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, cuma bisik engkau kami malam tu berdiri bertengah-tengah kami apa. Aku nemu apa yang nuan apa itu cukup pengasih ke kami, apa itu ngampun ke penyalah kami. Malam tu kuasa nuan apa terbuka besar di tu apa. Ngambil ke semua anak-anak nuan ke malam tu ke bisik di tu. Medak. Medak. Mujizat nuan malam tu. Gerai dalam nama Tuhan Yesus, apapun segala kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ, aku perintahkan keluar. Kurang dipakai ke Tuhan.
aku ngasih kok baca aku tak semua kita tuh dia dipakai ke bau dia dikenal Tuhan hidup jiwa baru semayang kurang kesakit. Kurang kesakit tembak di seluruh dunia atau lapan pasien untuk ada internet. Tipsi internet baru kita buka mata. Seluruh dunia ada itu mujizat Tuhan Yesus. Kurang mati yang kan. Kurang lumpuh berjalan. Kurang kanser gerai. Itu semua sakit pelak tu. Setiap pagi mayanya pertama kali aku sakit lagi pun curi ngiru. Makin malam. Dan aku pagi dia mau ada boleh angkat aku. Sakit nama enggak penyakit aku tu. Aku nanti ingat ke Tuhan Yesus mayanya. Aku orang Kristian. 30 tahun, 7 tahun aku dalam Kristian. Hidupku natai lalu dalam terang. Nama kuat. Yesus mana? Di dalam kerajaan surga kok Yesus apa segala pencabulan, pezinahan, kemabukan, pesta pora, natai nama dalam surga. Natai nama. Natai nama natai dia selalu. Utai keluasnya cukup nyamai. Nama masuk ke mana? Itu kesaksian orang kelak gaya surga gaya neraka kemana kita tidak kekalak gaya neraka Yesus mana anakku Yesus pada kita ikut tunjuk itu tuh dicipta gaya nuan ini aku ngemaik dong bisi orang gaya pulai gaya gaya surga bukan ibu apa ya aku gaya pulai gaya ke dunia gaya aku gak mau nyamai mana itu anakku Yesus empai mayanya aku gak ngawak nuan kita aku ngasuh nuan pulai baru gaya itu buah nuan nuan bersaksi gaya umat manusia yang kini saya aku punya ku Yesus malam ku Yesus bersih diri itu kan itu kumang ke rumah ku kita tak minta tapi kita saya mungkin kita buka kipas itu nama saya kita ibu kita selamat nak bisik perasaan nak itu kipas buka nama saya ini buat kena nah buka lo bro buka bro lama aku ngai berkompromi ngau dosa yang itu nyak aku datang ke pasien aku datang ke pasien Siti, cuma nama saya sendiri. Aku tahu berapa orang kan? Nama saya. Bisa ributnya. Makanya, Tuhan Yesus kau kita ini. Tanya bertanya. Tapi yang bisa kau kita ini. Ia bakal punya dulu nyala. Bisa Yesus kau dia. Tidak yang nyala. Oh tu, kayak nak itu. Tapi tak bersyukur. Walaupun tu boleh 500 gram undang sekilo. Tak bersyukur, nama aku bahagia menang kita bersyukur. Hidup ini adalah kesempatan. Sebab kita diturunnya, bisa saya berbagai. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nama aku bahagia Tuhan mencipta mulut kita. Mata kita, pendir kita. Kapan Tuhan menciptakan segala-galanya cukup. Nama aku bahagia Tuhan adalah mata setia. Bukan yang berbagai. Bukan yang berbagai. Bukan yang berbagai. Yesus sebentar ya ada di kita baca jatuh Tuhan tahu sebentar ya ada ke dunia yang sikit udah bising kita baca kita tahu jadi kita tidak bebal lagi untuk tanahnya bersih udah ya buka ya ada yang udah buka buka semua benda yang buka semua kan nyilak ya buka buka ya ada bebal ya bebal silak silak dia bebal ya silak kita udah ada bebal tak kalah baca lah bersih nak jadi kita buka mata jadi kita gagai seluruh dunia kita benda kurang ke bergigap ke Tuhan Yesus kurang Arab itu negara Islam pun tidak yang menerima Tuhan Yesus ayat Tuhan Yesus itu masih orang Kristian itu lah Bible itu kalau udah gagal kita Jerman jadi kita yang bertangga Bible itu boleh gagal kita bertangga yang tidak berkuasa kurang mati ingkah dalam kubur ngai, madai gak tau makanya kita akan mengukur kendaraan baca jemput Tuhan jemput apa yang kita diserse tuh lepas Tuhan Yesus kasih saya berkipai kayak semangat kita gini dua jenis, dua tempat aku nanya siapa kak menggai surga aku nanya takat dan siapa kak menggai surga maka mungkin Tuhan mungkin Tuhan siapa kak menggai mereka mungkin Tuhan malam tu ah, bersaksi meh. Belum dia bersih tangan. Bersaksi meh. Tuhan Yesus. Terus kita mulut kita itu, kita boleh jaga mulut kita pun puji Tuhan. Nama kuat, dia pun kuat jago Tuhan tu mengajar aku. Bisik Siti, sila di depan sebelah tu nanti Johari mau kami kejar dia. Tawa aku nulia, madik aku.
Ya ku Tuhan tu duduk terus tu anak nyimpan pada dalam hati anak ikat mantap berkuasa. Titik kita maca ya baru ia berkuasa. Titik dia mesti penusahan sakit ni. Dan mulai sakit dia gerai titik di maca tu lama-lama. Anak di maca punya aja. Maca paham, maca paham. Ini yang aku ada. Setiap apa yang di maca aku dalamnya akan ditulis ke dalam tuh. Semuanya aku buat baik. Dan sentuh kan. Dia penuh mengambil. Kalau hidup aku itu, dah pun sakit nyarinya. Sakit aku nak muja lagi kok. Aku mana begini aku untuk nyemak pun ada yang rosak. Masuk ini jaga apa yang nilai aku. Begini. Tu Yesus ampu aku percaya. Sampai saat itu aku akan berdoa diri itu. Puji Tuhan. Setiap pagi bulan ini, buat kita tekan darah tu. Kau hidup setiap di bawah tu. Kalau aku tu pedes tu. Aku nemu kalau aku bisa tumor. Tumor kita. Ketumbuhan di otak. Kini kerutu kau kita. Nanti kita ikut tumor. Kini kan? Bedah. Tanya betul. Nama keselamatan, nama pengirai dalam hidup aku. Nanti nyama aku di bedah. Betul tak? 50-50 lah. Nanti hidup dia nak akan lama. Kalau dia kejap, jalan cacatnya. Dua pun tak ingat orang semua, tumor. Tapi Jesus adalah segala dutur. Dutur kita, dutur pengirai kita, titik dia nyabak, titik kusati, ya bukan ngomongan sepenuh sedari. Tapi anak tidak mau sapi. Tidak perlu kita yang sapi panjai di tiada lalu. Doa yang doa orang yang pernah doa terlahir dari iman, iman tua. Simpel ya tuh sapi. Apai, selamat pagi apai, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Jesus. Aku pagi tu beri besar terima kasih kepada Tuhan. Nuan pagi beri aku sebut pagi tu, pagi beri nafas baru ni aku pagi tu. Aku boleh mendak bini anak, aku boleh mendak laki aku boleh mendak menantu cucu. Syukur kau baik. Apapun utai dan utai dalam hidup kita. Lapan kita hidup di dunia untuk nara sikuk kita senang. Sikuk kita mesti ada kita nilai dalam tubuh kita. Aku berkunzinya kita. Hari ini aku tak kunzi tapi nara keluar loh. Nya aku kat mai. Balak dia mari kunci adalah anak-anak Tuhan. Tu aku kat kunci isti. Anak ibu dia diki. Walaupun kita umur siapa ibu dia diki. Anak yang dipakai Tuhan. Kita yang Kristen bapa 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 lama dalam 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 Kristen kita masih berpuluh-puluh. Tapi siku kalau nak kita nadai jalan ke rumah pai, siku nadai. Aku berani jago lepas aku lebih mayor hari itu aku dah jago. Lepas aku saksi aku dah gerai. Jisel tetai lapin dulu aku. Yang gerai penyakit aku. Yang ada ngasuh aku. Jalan dengan pemetaan, kuasa pemetaan. Lepas iblis dia tu yang nak melantuk iblis pun terus nak dia tu. Dia nak rindu aku sebenarnya iblis. Kuasa pemetaan. Lepas dia ngai mendak aku menjalai ke perintah apa yang kita Tuhan Yesus. Maka ni cara kita mengat anak kita minat ngasuh Tuhan Yesus apa yang kita Yesus Tuhan kasih ke kita ya. Kan kita mesti kasih ke Tuhan Yesus. Nama cara menjalai ke roh maya kita. Menjalai ke penginjilan kita. Minta pengaga kamu dulu, kau hendikin. Tariat sudah ya. Mana-mana kita tariat ya. Baik sudah ya. Anak-anak, kau kita bukan semaya apa yang anak kau. Anak. Selain itu, Tuhan Yesus ngasuh kita. Siapa lagi rasul-rasul ya? Kita itu rasul-rasul itu. Alam alam baru itu rasul-rasul ya. Ini dah bayar itu apa? Beliau udah pulang. Kemudian dia punya 2000 tahun semua. Tiga tahun dia, Yesus hidup, maya, ya, umur, berapa umur Yesus? Menjalai ke apa ya, sebab udah yang besar. Sebenarnya kita, siapa kita nemu tipu? Kita nemu. Nah, umur Yesus 31, 32, dia masuk umur 33, dia dukung salib. Dia ditangkap. Sama Tuhan, orang yang mendak yang jalan yang pengawak baik. Tapi pengawak orang yang tak betul, yang tegur, sudah kaya terima. Mereka ngawak, ampun ke penyalah sebenarnya. Bersampi dengan orang. Nanti bisik orang bisik berjaya kita, bisik nganuk kita. Kita bersampi dia berkata, apai di surga. Ampun ke penyalah sedak negara aku. Kasihah ke sedak ya. Bapak sedak yang nemu nama utai ke negara sedak ya. Puji Tuhan. Amin. Dia ajak kita bersampi. Anak kita itu jahit, malah jahit anak. Ya, anak beri uang dengan sitan iblis. Akhir zaman itu iblis sudah terdesak. Nama Tuhan, nama di dunia seluruh dunia atau itu semua orang ikut Tuhan Yesus. Tang di dalam TV kita bersiap ada yang masuk ibu. Ya, ngai orang masuk ibu apa tu negara Islam? Ngai, ada orang masuk. Tapi di luar negara ngajar orang jadi kedua ibu. Ya, apa? Sidak yang tidak boleh kehausan firman Tuhan. Kita orang Kristian, kita ikut nemu kebenaran. Baca tau, itu kenangnya. Ya kan aku macamnya, ajar sedaya. Ajar sedaya. Bukan ajar, kan ajar semacam. Yakub masih sedaya.
beri baca sudah kami sudah ini ngah Tuhan kewarangan kita hukuman yang terakhir itu Wahyu 20-an kerajaan 1000 tahun kerajaan 1000 tahun itu nama kerajaan Tuhan Yesus kita tahu ya dina Yerusalem baru langit yang baru bumi yang baru nadai tinggi tak kalau dina orang kerja di surga pun di jalan raya nya mas magang jadi itu mandi tin orang kau ini juga dah tapi api lucu aja di sisi kusi kau tengah 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 punya api dunia nanti api neraka 24 jam hari berhenti angus lama-lama ni angus ni tubuh ni hancur bersambung baru oh apa yang buat aku tu sesiapa orang yang gagal neraka Tuhan Yesus dia pun yang ampunkan dosaku berilah aku peluang beri aku peluang sekali lagi hidup di dunia aku kan ubah udah banyak peluang beri aku dengan Tuhan sama ke Tuhan Yesus tapi Tuhan tetap menolak Tuhan Yesus tu pun tak dekat Tuhan tu pun tak dekat Tuhan neraka tu Yakub Yesus Tuhan Wahyu 20-an kerajaan 1000 tahun macam saya ayat 11 lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia siapa dia ya siapanya Yesus orangnya juga Yesus yang duduk di atasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya dunianya sudah hancur sudah kita mesti sudah mati sudah kita semangat tua aja kita aja neraka ataupun ke surga sebelum pergi ke surga sebelum pergi neraka semangat kita yang dikumpul bersih tepat lo dihakimi di hadapan Tuhan Yesus sampai kita setiap hakiminya buku kitab kehidupan penuh batasnya dia milih diri mama dibuka di buku kitab kehidupan di nama di nadai dia ini semangat lo di neraka Tuhan tu bukan yaku hari ku tu yaku hari Tuhan kita Yesus apa yang kita ini kita disayang kita ya punya mu maruan dan ayat 12 ayat dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Aku melihat orang kerisaksi itu tadi di baik Tuhan Yesus. Aku melihat orang besar mit berdiri di depan tempat kudus Tuhan Yesus. Sudah diadili ya. Nah, tapi dia pun kena kita ini. Waktu bisiknya mati lulus, bisiknya mati dalam perlu, bisiknya dibuai, ada mit buai kan? Ah, nyakkan diadili dia apa semua kan? Kita mati. Jadi besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Nama kitab itu kakutri, itu kitab kehidupan, dibuka kitab. Dibuka kitab, ha? Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan, kitab penghidup kita. Penghidup kita, buka, buka dalamnya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Orang kematinya dihakimi, nama pengawak diberi nyawa sebab, nama tegak-tegak diberi nyawa sebab. Dari mana? Kitab dihakimi. Mari orang madah. Oi, mana mai sebab aku suka. Oh, mari kami tu yang tolong orang kia-kia. Cukup mana? Ini mai orang semua aku punya aku sudah. Tetapi maya hidup sebab bisik kena yang dekat Tuhan Yesus dalam hidup dia. Nadai neraka tempat dia. Nanti ya kak komplit enam dalam satu. Ya nulung orang, ya mayo kapan di mana orang, ya mai orang kagak Tuhan Yesus. Dia bersaksi ke Tuhan Yesus. Ingat ya, sudah cukup 6 dalam 1. Maka kita beli barang menterian. Intinya uliah buka, buka ke nyambut bulu manual keti ya tadi. Misi yang ada beli kita 3 dalam 1. Ya udah nyambut bulu, ya udah letak sekali keti ya. Ya ya, ekes dalam Tuhan. Udahnya tadi, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Semua pengawal di gereja kita di dunia itu, misi dalam siapa kan? Tak ada uliah berlari. Kamera CCTV Tuhan yang jauh canggih hari kamera kita mesti apa? Kita dunia tu. Tu kesaksian orang kalau ngaji ngaji ada tu hidup yang kekal mau rumah di surga ataupun mati dalam api neraka. Kematian tu dua kali. Selama lama lama lamanya. Nada yang galak berhenti ni. Nada yang galak berhenti hari nak ditunuh api neraka. Udahnya tadi dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis di dalam kitab kehidupan itu dia dilemparkan ke dalam pelukan api. Nama Tuhan nama kita yang ada di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus dia. Apabila dibuka, tiga beri nama. Tu isi kesaksian siku apa Cina di hospital saya kucian si kucian dia. Ya tu, kurang hukum mah, kan? Ini kan mah. Ya tu sakit, mati bak kita mati. Lepas maya yang si siku itu isi tu. Apa ya laki itu pastor lah, tapi orang kucian. Ya, buat musim yang kami lah. Semangat apa yang apa nusinya yang sedang
Semangat dia berdiri buat sitik tempat dia. Tuan aspek keyboard. Mana burak pegang aspek keyboard dia pernah matang. Berkumbak. Berkumbak. Sidak nama berkumbak, sidak nyembah Tuhan apa kita ini. Nyembah apa kita ini. Pada ia bersepiak kanan dan bermuanya. Mesti ikut lekat beli pada depan pintu. Bukan masuk kial. Di depan pintunya, mesti sitik buku kitab kehidupan. Itu tadi ini. Nama tuan, nama pengawal ada dalamnya. Boleh pengawal kah? Boleh kan mereka punya? Boleh lah, tapi tidak nama bisi namanya. Sila aja dari nama ya dia. Buka dari nama ya. Kini kenapa ada dari dia? Nanti nama dia ada dia mereka. Nanti boleh ada tamak ya, boleh baru dia kurang. Mulai baru kubuah yang lagi kubuah ya. Sudah ya tadi. Dia yang musi pengajai. Nanti ke hidup bisi yang lama. Tidak pincin, nanti ada 10 tahun yang pincin. Itu kalau sudah jalan, kalau semayang, kaku tuh meh. Mencerita, memberitakan firman Tuhan. Namanya Yesus ngasuh kita, beritakanlah Injil firman Bapakku ke seluruh pelosok bumi. Semua orang hidup mati. Sudah yang tadi. Apabila yang sedar, dia yang usik yang kagai, hidup bisi yang tadi. Nama hak dek, nama yang tidak dek. Aku bisi, tidak sesuatu yang banyak ya. Nah, ini kedai. Nah, ada nama aku dalamnya. Yang usik kagai, nama itu usik yang tadi mana. Ini kurangnya dah, hidup yang anu ya. Apabila ada nama aku ini, ke mana dah? Nah, dek. Bukan orang Kristian, kami orang Kristian cukup dia suka boleh mimpi makanya apa kita itu aman tak nak dia kita boleh mimpi yang kemarin nama kebuah Yesus nama dah berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat bahagialah kita tidak kalau mendak Yesus tidak kalau mendaknya tapi kita percaya cukup bahagia kita tak mendak tapi akan datang nanti apabila yang mendak dia musinya kagai hidup yang tadi nanti gimana dia bersyukur mai di oleh mendaknya. Uji di bertempat punya nikah ke Tuhan Yesus. Enggak ya, aku mati lah jadi ukur ya. Lama hari kan jadi ukur. Dia menjaga rumah ke perintah aku, baru rumahnya aku lah. Aku mau beli itu ke hidupnya kan ya. Di nulak kudaraan, di Yesus sudah marah meluang bertempat, di Yesus menurut. Di bertempat mayat tu, mayat tu di sebab bertempat. Sudah udah ngebus ke nafas deh. Di udah bisik nama Allah, kerajaan surga. Amin. Jangan. Di kita malam tu mengaku, amin. Puji Tuhan, kita akan diberkat malam tu. Selamat hidup kita, selamat bersama kita. Yohanes 6 ayat Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita selalu baca itu lama-lama untuk berpuasa. Anak menyimpannya buat atas kembali, anak menyimpannya buat atas diri. Baca. Dan kena aku baca, puji Tuhan lah, minta ulang, ajar aku, baca aku. Bising orang butuh ulang berpujian dia. Nak mau baca, tapi yang lengkap tak nontai pada ke kami. Puji Tuhan ya semayang kurang sakit. Puji Tuhan. Lepas kita tanya malam tu kita bukai percuma-cuma, besai upah kita malam tu. Yesus bisik diri kita. Kita aku bersampi kita dari ulau, malam tu. Sama-sama kita bersampi dalam hati. Tak aku bersampi, kita cukup dari ulau. Haleluya, aku bersampi kita dari ulau. Kurulama syandalama, kurulian kalama, haleluya. Haleluya Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur pada malam ini. Kami berterima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami pada malam ini. Engkau diri di tengah-tengah kami. Kami percaya pada malam ini Bapa. Kami berkumpul melebihi 3 orang seperti firman-Mu 2000 tahun lalu. Engkau telah ada bersama dengan kami pada ketika ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, Kau jamah setiap kami yang hadir pada malam ini di seluruh rumah panjang ini Bapa. Kau berkatilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Apapun segala kuasa-kuasa iblis, kuasa sihir, roh sakit, penyakit pada malam ini, in the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar. Bapa, pimpinilah kami, Bapa. Pada malam ini, Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu, Bapa, Kau ampunilah setiap dosa kami, segala kesilapan, kesalahan kami. Jika kami selama ini melawan Yakub Tuhan Apai, melawan perintah Tuhan Apai, melawan perintah Tuhan Apai, kami percaya Tuhan Apai, melawan Tuhan dekat datai, baru kerunya itu kedua kali Apai. Tuhan datai kerunya itu Apai, Tuhan nyelamat ke kami orang kepercaya. Tuhan firman-Mu, Tuhan ketik ngakim kami Apai. Ajar kami apa yang mau Yakub Tuhan. Dan Yakub Tuhan untuk berpuasa hari Buk Kudus itu. Jadi terus berdoa Tuhan. Terima kasih ya Engkau pementas Tuhan. Kasih karunia Mu yang Bapa. Pada malam ini Bapa. Jamah mereka pada malam ini Bapa. Hujanilah kampung pasir ini dengan hujan Roh Kudus-Mu. Hujankan supaya hujan pertobatan di seluruh kampung pasir ini. Mereka
percaya akan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lain lagi ya Bapa pada malam ini Bapa. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa pada malam ini Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Bapa kami yang terbaik pada malam ini menyertai kami pada malam ini. Kasih karunia-Mu yang tidak pernah berubah. Engkaulah Alfa, Engkaulah Omega, Engkaulah awal, Engkaulah yang akhir bagi kami pada malam ini Bapa. Urapilah kami Bapa. Hurlah basan dalaba kuriam dalaba haleluya. Jika ada mereka yang sakit penyakit, ada sakit apapun sakit penyakit mereka, sakit di mana dalam tubuh badan mereka Bapa pada malam ini, Engkau jamah mereka Bapa, Engkau urapi mereka Bapa, Engkau kuduskanlah mereka Bapa. Mana yang terikat dengan kuasa kegelapan pada malam ini Bapa, dibebaskan dengan darah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, Engkau banyak melakukan mujizat, mujizat kesembuhan, bahkan Lazarus yang telah mati, Lazarus kelihat sebab itu sudah mati dengan membangkitkan dari dari kubur ya baru. Kemuliaan namamu ya Bapa, Engkau yang berkuasa. Tidak ada lain yang hanya layak disembah, hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami besar penuh. Bapa pada malam ini Bapa, Engkau berkatilah setiap firman yang kami kusikan pada malam ini agar kami saling berendahkan diri agar firman-Mu kami belajar bersama-sama supaya firman-Mu ditaburkan terus ya, disemai seperti pokok-pokok yang rimbun. Begitu juga ya Tuhan, iman kami terus berbuah, iman kami terus kuat kukuh di dalam pelayanan kami menyertai-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami, tebus dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Yesus, kayak aku ngerai ke Yesus di sini tuh. Jadi kita percaya, tahu kita diri, siapa kita berdiri. Nah, gua hanya kok. Kalian yang depannya. Bisa, tapi yang ngerai loh, ayo ngerai. Saya ngerai. Andra butuh metrik. Bisik kuasa 8 dalam anak-anak percaya. Lepas itu udah nyedeng aku. Maya aku disampi ke sedak sebuah di kucing. Terus saya itu kayak pancur dari tubuh aku. Itu meh, kita ingat cowok hidup kita. Iblis. Gua aja aku lupa deh, gua aja. Itu saya ingat. Ambil beli baik itu, berarti baik itu. Baik itu ya, aku tak punya duga itu. Ambil kita pun juga. Aku berdiri. Jesus name, haleluya. Kulah pesan dalam haleluya, puji Tuhan. Kulah pesan dalam haleluya, haleluya. Cikgu bantu aku, semangat bantu kita. Kami bantu. Minyak seminyong kan, itu minyak urapan tau, itu dari berkat darah Yesus, kan? Tuh, percaya ya, Yesus name, kopi kok udah gerai mana tau? Yesus mengurapi serai nama minyak tau, hadir dalam hidup ya, percaya. Yesus name, yang kembali kita sepuluh loh nyaman dari Yaw, Yesus name, pulang mesyam dalam hidup ya. Mujizat terjadi Bapa, inilah yang kami beritakan, kami kabarkan kepada saudara kami, saudari kami di kampung Pasin pada malam ini Bapa, supaya mereka bersaksi atas nama Yesus, kalau tidak ada nama lain, nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh setan iblis kuasa di depan, aku perintahkan kau keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar, dalam nama in Jesus name, dalam nama Yesus. Gula besan dalam Haleluya Yesus. Gula besan dalam Haleluya dalam nama Yesus, Gula besan dalam nama Tuhan Yesus, gula besan dalam Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kamu dalam nama Yesus. Dalam nama satu. Bukan memberitakan aku, memberitakan
kasih Tuhan kita Yesus. Aku nak kuasa. Aku nak besi besi apa kita. Yesus berdoa. Terus berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masuk ke ibu, dalam nama Yesus, kuasa kau keluar, dibebaskan segala yang terkutuk dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kau keluar, iblis, setan, iblis, kau tidak berhak dalam dia. Dia adalah anak Yesus, dalam nama Yesus, ku tengking kau keluar, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, apapun penghalang, apapun kuasa kegelapan, dia disembuh, dipulihkan dengan kuasa darah Yesus. Pulih, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darahmu Yesus. Terus, tuh, terus. Pulihkan aku, darahmu Yesus. Bebaskanku, haleluya. Sembuh dalam nama Yesus gitu. Segala yang terkutuk, apapun ikatan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau keluar. Iblis, setan, iblis, kau bertapak dalam dia. Berapa dalam nama Yesus. Keluar, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, cuma bisik engkau kami malam tu berdiri bertengah-tengah kami apa. Aku nemu apa nuan apa itu cukup pengasih ke kami. Apa itu ngampun ke penyalah kami. Malam tu kuasa nuan apa terbuka besar itu apa. Ngambil ke semua anak-anak nuan ke malam tu ke bisik itu. Medak, medak. Mujizat nuan malam tu. Gerai dalam nama Tuhan Yesus, apapun segala kuasa-kuasa sihir, kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus Christ, aku perintahkan keluar terus dalam nama Yesus. 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 Ku tahu Tuhan ada bersamaku. Jagaku, ya peliharaku. Ku tak takut apapun di depanku, sebab Tuhan di dalamku. Ku tahu Yesus telah sembuhkanku. Baginya tak ada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Ku beroleh kesembuhan darinya. Yesusku, ku percaya padamu. Ibu, puji Tuhan, Ibu. Ku sembuh, ku sembuh. Darahnya sembuhkanku. Puji Tuhan, punya saya di malam itu. Ibu, senyum yang main, saya dah masuk ke dalam. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita ingat Tuhan Yesus, kita berkuasa. Kau berkuasa. Segala racun-racun sihir-sihir kuasa kegelapan dipam keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hurlaba sandalaba haleluya, hurlaba sandalaba kuyan dalaba haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Kita itu pelayanan kami itu dah mayuh dah ibu ya ibu kucing cuma nak aku nak ada nama aku buah kita percaya Yesus bisa kau kita malam tu dini-dini kita ini kita percaya serah hidup kita. Kita baca Mazmur 91, ayo ayat dia cukup mana? Buat Mazmur, Yesus sudah bisa ingat. Bapak. Bapak. Terima kasih dong. Terima kasih Tuhan. Nama kita dikutu, dalam nama Yesus, gerai. Tidak, tiada yang mustahil dalam nama Yesus, gerai. Pagi bila dia boleh berjalan. Apa segala penyakit, apa segala roh sihir, apa semua yang kacau pukul dalam tubuh itu. Malam itu, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Nari tempat lagi, tuan, kuasa itu penyai. Kuasa kegelapan dalam tubuh ya. Malam itu, kuasa Tuhan Yesus jauh besar dari kuasa yang pertama. Roh yang ada pada kami adalah jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Inilah janji Yesus Kristus Bapa kita yang berkuasa. Tuhan Bapa di surga, ampun ke semua penyalah ya. Selama itu penyalah ya. Baik ya, kuliah, maya ya, bukan marah sebab dia biak sebab tiap isi kagak penyalah. Apa yang malam itu? Ampun ke penyalah ya. Ampun ke penyalah. Kasih ya apa yang malam itu. Awak ke segala sakit, penyakit alam tubuh itu dilepas ke dalam nama Yesus Kristus. In Jesus name.
In Jesus name, dalam nama Yesus. Kurlaba sandalaba kurendalaba, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. In the name of Jesus Christ. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih bisa. Siapa live mau nih? Siapa live? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Anak malu kita kak muji Tuhan. Nanti kita yang lama tuh bukit semadan kita. Uliah kita yang lagu dulu tapi napa kubah kita yang uliah memuji Tuhan kau lagu mama nyanyi. Bermasbul lah, menari lah, bersorak sorai lah. Di gerejanya bisi Roh Kudus lah, kemalah kita di kucing lah. Di kucing di gerejanya bisi Tuhan Yesus lah. Orangnya pai di semayang, tamah aja ibu pintunya. Tidak aja lain. Tamah aja, eh. Namun itu gerai. Yesus bisi dalamnya, Roh Kudus bisi dalamnya. Di gerejanya ada Roh Kudus, gereja mati. Ya, kemalah kita. Iman kita, ibu iman kita. Di iman kita, iman kita dalam iman. Namun Yesus tidak mendak muah kita siku-siku. Ya, mendak hati kita mesia. Ya mudah hati kita masih iman kita dalam Tuhan Yesus. Nama Tuhan kemana saja. Iman tanpa perbuatan bisik pada lambuk kudus. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kamu hukum iman mati. Kita orang Kristian. Kita yang mau kita nama, tapi iman kita mati. Nama Tuhan kemana mati. Lepas kita nggak risiko ke jalan pada waktu Tuhan. Menginjil. Tarik sudah rumahnya. Tarik sudah rumahnya. Tarik sudah dapat rumah. Tarik sudah. Apa tak? Bisik kok nggak ditolak? Bapa, agar engkau mengurapi bencana apa segala pun kuasa kegelapan, iblis sihir yang mengganggu dia dalam tubuh badan, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan keluar, dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan. Bakal kuasa kegelapan dengan api Roh Kudus semua Bapa, kami percaya firman-Mu yang berkuasa Yesus Kristus 2000 tahun lalu engkau melakukan banyak mujizat, banyak kesembuhan, pemulihan. In the name of Jesus, Jesus, in Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus sembuh. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, apa segala sakit, urat yang bersimpur itu Tuhan, Bapa di surga, engkau betul-betul kami percaya Tuhan Yesus, engkau dokter kami, dokter yang paling terbaik di dunia ini, dokter yang sangat berkuasa, dokter yang memulih, dokter yang menyembuh. Apapun keadaan kami, apapun dalam di dalam nama Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Bersandarlah, haleluya, haleluya, sembuh dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di alam bawah sembuh. Alam yang bawah tentang dalam nama Yesus bukan maksud Hebrew kosa alam bawah kacau. Dalam nama Tuhan Yesus beri sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, in the name Jesus Christ, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, suruh lah bersyarat ni kaya ni. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nama kita kuasa sakit punya roh sihir, roh kuasa kegelapan, roh pemerintah. Dengan kau justian tu, dalam nama Yesus, dalam tu, aku perintahkan keluar. Perintahkan keluar dalam nama Yesus. Gula pesan dalam haleluya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, 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 apapun segala ikatan kuasa kegelapan, setan iblis kau tidak tempat, setan bapak segala pendusta, tempatmu adalah neraka, in the name of Jesus Christ. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. Keluar roh setan iblis, roh sakit penyakit,
segala yang terkutuk apapun kepada datuk nenek moyang, dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah yang kudus. Durlah basyam dalabah, haleluya, 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 haleluya. Durlah basyam dalabah, perbaiki Tuhan segala urat yang bersimpul, apapun masa yang dihadapi beratika ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, klaim. Dalam nama Tuhan Yesus, pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Durlah basyam dalabah, kurian dalabah, haleluya, haleluya, haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih yang baik, terima kasih yang akan kondisi waktu semangat untuk hidup. Ajar kami yang baik dalam suruh, ajar merendah diri itu di depan karena malam itu yang baik menguanti berkuasa. Nuanti pengurai, nama segala sakit penyakit. TBC 0, telekor, sakit penyakit. Darah Tuhan, masuk semua otak kejayaan yang dibuatkan. Dalam nama Jesus, dalam nama Jesus. Burlah basyam dalam aku yang dalam. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, haleluya. Tuhan, haleluya, burlah basyam dalam aku. Haleluya, burlah basyam dalam aku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jamahan Roh Kudus yang kaya kuat. Tuhan bisa dalam fungsi waktu. Percaya dan kuasa Tuhan bisa. Puji Tuhan. Aku nanya malam sekali. Sampai ada lagi malam. Yesus ini. Tuhan Yesus bisa cerain aku. Yang pertama sakit, cerain aku kita. Jadi rasa sakit, bisa cerukan. Aku tu sebab cukup lagi atau nak dengan aku mencari. Tuhan ubah berani bersaksi mau telepon Yesus dan ada lagi. 5 tahun cuba aku bermimpi lama-lama. Banyak aku berasa sakit. Mungkin Tuhan madah aku nama kuat. Maka tanah frap. Pada orang papi, pada air tata yang bukit yang bagak-bagak, lepas ke bukit yang cerita, tampak luas. Semua tinggal kayu di depan orangnya. Maksudnya, dunia kita itu sudah mencapai penghujung akhir zaman. Dan akhir zaman itu menutup dunia itu, bukan dunia untuk ajual lah. Nama kuat katanya, sebut kita. Namun, bagi itu lebih ke kita, di Tuhan ada bersedia dalam Tuhan Yesus, ini kesemangat kita. Kemampuan. Pertumpahan dari segala kita yang kena di mata Tuhan. Semua kita yang kita pun semua berlian. Kita itu sudah selesai, sudah tua yang mengikuti. Yesus, di nada hari kami itu, berkini ke pengawas mayang itu, tak menyalai. Yang bicara Tuhan, mutus kami itu, menyalai ke pengawas mayang itu. Percaya, semua. Nomor kuah, aku gerai, Yesus kata dalam video itu. Dan muribu gerai kepala aku. Mutang ketemu mutang. Masuk pegang. Masuk pegang kita ini. Untuk Siti kan. Dan hari Tuhan Yesus sempurna dalam kita ini. Sebenarnya aku macam hari 4. Dia tak cukup lengkap. Jaku Tuhan tu. Nanti dia tinggal Siti pun. Dia lah bersaing dengan kita. Maka kau tinggal walaupun selekau. Kita jaku terus. Kita berhenti kan. Ibrani 13. Nasihat dan doa. Selamat Tuhan. Kita kundurang kita jaku ibadah. Peliharalah kasih saudara kita tu jaga pertalian saudara kita di dalam Tuhan Yesus. Dapat apa kita Tuhan Yesus yang ngai kita berpecah belah. Apabila kita berpecah belah, yang ambil umat Kristian, banyak gereja itu berpecah belah. Nama kuat, teman main kepala ribu. Di tabut Tuhan, di nabut Tuhan, semua ngaku ribu betul. Nama kuat belah. Yesus, nanti kita salah, kita minta ampun pada dia. Nanti rugi itu, biar nanti rugi itu minta ampun. Aku tu berapa kali, salah pun aku minta ampun dari lain apa aku. Ampun lah bini aku putih ya aku. Aku dah tepah jakuk ya. Aku nara sampai pagi, nara sekali sampai pagi matahari jelak bila. Dusa usai. Jadi kita melayak maki bini. Di dua jadi api. Habis. Di singkut jadi api, singkut jadi air. Aku nyamai tu penduduk bini aku. Bisik jap tak penduduk.
Celak baru. Anang yang kita, kita laki itu kan. Aku kau uji ke jari. Anang. Anang. Kita yang laki. Kasih ke bini kita ya. Kalau punya tujuan kita itu tadi. Apa segala yang dia disatukan apa kita tidak tahu disarankan. Hah? Ini untuk yang Tuhan Yesus sembuh. Apa yang dia aku macam pencelayan tuh banyak cerita lagi. Tuh aku macam tuh tuh kan duit ah, duit tuh ah, duit. Enggak rusak hidup kita bisa buat. Kita sanggup membuat apa saja. Bisa buat tercapai. Itu lah, Bu. Itu lah. Tapi kita ibu support rumah kita dekat tuh, kita nak kaya ke orang, tak terima kasih ya. Walaupun beka ayat kau kilo dia tadi ya. Dia saya ibu tadi. Oh, ada yang bisik ke mendaku. Ini ada yang mendaku. Oh, ada ibu tadi. Puji Tuhan. Bisik nak kaya pun 500 gram segala pun, puji Tuhan. Yang kita diberi Tuhan Yesus dengan kita. Kalau kita di segala digagalnya, semua tak berapa. Asar, nak ngasuh kita sakit, nak ngasuh kita mati. Kita semua tak lupa ke Yesus. Nah, ada pantang larang. Jadi kita berserah ke oh, ya Tuhan. Boleh lupa. Asa utainya nak menguah kita. Tahu lupa. Maksudnya. Anak baru terikat no, ada ini punya kita. Kita minta orang Israel sebab. Kita itu orang Israel tau. Sebab kita itu ke Yesus. Orang Israel sebab. Cukup degil. Udah diturun Tuhan. Lagi pesuruh semua. Lagi mucau. Mucau dengan Tuhan semua. Memang sebab. Orang boleh sebab terlihat. Kalau nabi-nabi udah menyakuk ke Tuhan lah, dari langit ya, udah menyakuk ke Tuhan. Udah menyakuk ke Abraham sebab. Abraham sebab, jawaban dia. Ya segi, hamba hati dikerindukkan Tuhan, kerindukkan Allah-Allah. Memang buat jawaban dia, cukup mentas, cukup mana, keluar ke Tuhan. Sampai Tuhan ngasuh ya, menyembahkan persembahan anak Tuhan. Ngasuh, lebih darahnya, nanti ya. Tapi Tuhan, apa yang Allah-Allah ketekan uji, ya sebenarnya. Sanggup yang ngambil anak esikunya, ini kita mungkin. Ini ya, kak, sembah yang kaya Tuhan. Ambil yang tukus, betul kak, bunuh anaknya. Dia tuh, Allah Ta'ala, pai kita di surga, di gua ya. Nak ngasuh yang rumah. Bagaimana ya, setia sampai mati. Kaya Tuhan. Banyak lagi tetap uji, di malam tuh gak cukup tuh. Tiba cuma tuh, ini lama nih, ini aku uji yang kita. Tentu ada rugi, upah kita besar. Nak ugi apa nama? Nak ugi apa? Tu ah, duit tik ngasuh kita kerja lupa dapatan. Maksudnya, tu aku ngajak tunggu ayah ibu ugi ini ngajak kita enggak. Sama kita belajar enggak? Jauh Tuhan. Kalau kita nak kalah dengan si orang pusing kita jauh Tuhan mahu tukar. Begitu, nada enak. Tik nada enak. Tik kita enggak ke YouTube ah? Tempat isi jalan aja orang berita kepada Tuhan. Ya kak dengar, kalau tak ya. Siapa kak dengar di selamat? Yesus mana? Siapa percaya aku ya selamat. Siapa menolak aku? Tidak ada keselamatan dalam Tuhan. Semangat kita ya. Doa, nasihat dan doa. Ibrani 13. Peliharalah kasih persaudaraan. Kita jaga mektarian sekalian kita. Umat menghormati, tidak habis ini. Kita betul. Tegur ceramah anak. Anak yang bekal, anak yang nyak. Cukup menona. Tuhan Yesus ya. Jangan kamu lupa beri tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat 3, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kita sama-sama menumpang di dunia itu. Dia gagal, Allah Ta'ala. Ini Tuhan Yesus. Ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan perzinah akan dihakimi. Allah, apa yang kita ingin? Tuhan Yesus. Semua itu kan ditunjukkan oleh Tuhan, sundal semua itu laki. Kita itu ingat, bisa ingat ke? Ingat ke? Kalau buat dunia luar warin. Sudah ya, nyatu ke? Laki kau laki. Masuk kawin, kalau? Kalau ingat ke? Yang ini yang makanya itu orang gereja sesat. Nak tahu sekali-kali kita ngasuh laki jadi laki jadi kucing. Yang boleh bicara sitap iblis disat ke anak kecil sama itu. Ya udah kena siapa-siapa iblis tau. Kawin ke sidak ya apa semua. Mesial kawin menjelu. Nyak meh. Tuala tata terkait ke bisa sekali yang kedua. Induk jadi laki. Laki jadi induk sama itu. Nyak mentalat Allah mata Yesus kali keluar. Yesus kali keluar. Dia tanya dia anaknya. Dia siapa Tuhan? Dini Tuhan Yesus. Amin. Di
Tuhan. Ada niat yang kau melayani Tuhan sampai pada awal sampai di doa di si Tuhan. Ya ya nemu. Di asli lagu nemu itu sama yang di lagu di pertina nemu ya. Kau tadi tong 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 tuh di mas mimpi sambil berdoa. Sambil berdoa kan sih anak. Tong tong. Patuh beri semak sebenarnya. Kayu ni dulu. Jadi kau tidak kau cah. Kedianya. Patuh anak berdoa. Kedian tidak ingat. Jadi jatuh ya. Nemu jatuh ya. Patuh. Pahlawannya. Patuh. Jeman pahlaw. Dewa-dewa jeman pahlaw. Kita senang hidup di dunia tu kita serah. Kita menyembah Tuhan Yesus itu saja. Dengan Allah menyembah Tuhan Yesus saja fokus kita. Di kita keselamatan dalam hidup kita. Banyak tadi itu kesaksian itu. Kurang itu tadi, apa ya sudah itu. Semangat sudah mati. Bila sudah mati, ruah itu bekerja perunya itu. Nanti dikit, nanti pun kata, kita tinggal dalam itu. Kurang kita percaya ke Tuhan Yesus semua, nanti ke surga. Ya Tuhan Yesus, ha? Roh itu tadi, uyang itu dari Cina. Uyang itu tadi, masuk dalam tubuh ujungnya. Dia yang uyang yang bercerita dengan sedap ke semayang, ya, ke orang semayang perpasaan. Buat ujungnya kena rasuah. Dia yang madah tadi. Dia madah semangat orang Kristian. Terang tanpa kundang. Terang semangat orang Kristian. Semangat sini aja. Ini penerangan. Kasih amat. Lepas sedap ya sumpah. Di visi orang negara sedap ya, kita orang Kristian itu. Kasih sedap ya. Kita yang kasih ya, kita yang kasih Yesus. Anak kasih Yesus kasih kita. Tang kita kasih Yesus ke macam apa? Yesus mana? Siapa apa yang kau? Maya hanya ingat jalan ingat cerita Yesus ke dalam kau. Yesus ke di namanya di namanya yang duduk di tengah-tengah. Nada laluan cerita yang masuk main orang ke rumahnya. Nada boleh masuk orang. Pasal Niki Prabowo, orangnya nurun, istilahnya orang ke rumah, ada yang nanya. Pembina sudah ibu nama Yohan ya, indah yang meriah semua bayi Yusuf semua belum mati semua giga ya. Jadi ingin bala di giga di kuang dengan Yesus. Nama saya Tuhan Yesus. Siapa apa itu sampai ilai pun ya. Siapa mati pun ya. Tunjuk ke pada Rasul semua tu. Kita tu apa ilai mati itu. Nama ku aja semaranya. Bapak kita menjalai ke perintah apa di surga. Ya nama berita adalah firman. Firman Bapak. Keseluruh penusuk bumi ya. Nak kira jelu kue tak mampu mati yang punya kau tak mampu hajar tidak kau Tuhan. Asal yang tuan sebut kau Yesus ya. Tu aku punya baru tadi. Ni ya tadi. Ti di translate ke dalam bahasa Iban. Nama tu dulu. Dulu kau. Ya, ya Yesus yang pertama ya yang terakhir. Sering lagi baca kita dalam bahasa Melayu. Ayat 12 ya. Wahyu 22. Sesungguhnya aku datang segera dan tai kerunya segera. Tu akhir zaman tu lah. Kita dan mu belum tidur, ketua kita belum berak. Ini tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Mayanya semua utayakan. Mei Yesus datang mayanya baru udah ada datang Yesus dari langit. Kau bela tentera di malaikat. Kau kuda putih ya. Bukai tak senapak apa. Tapi nurun hari ini kita muda. Semua orang akan muda mayanya orang kan. Oh, ngigat Yesus mayanya. Tapi semua percaya selamat. Tiap mayanya yang nak guna ke Tuhan Yesus kita berarti kan ayat terbaruan. Sesungguhnya aku datang segera ianya dan aku membawa upahku untuk membalaskan per setiap orang menurut perbuatannya. Yesus datang itu ia akan mengadili, menilai nama pembawa kita hidup di dunia selama itu. Kita agak nyalah, kita nak bertobat, kita nak berubah, kita nak selamat. Walaupun kita orang Kristian, nak selamat. Dan yang punya mu baruan ayat 13 ah. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, dan yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berkuasa, ia boleh membuat hidup kita. Maka aku tu ayat, aku tu kayak orang kudus, orang berdosa ke kita. Tang nama aku buah, aku rindu ku ke kerja ke pengawal Tuhan. Ya aku madah ke menjadi atian, katai ku ke rumah, mayakir parai ayah aja. Ramai pertama aku kia, lagi aku kia, okay. Tindu, nak aku boleh bertemu ya. Tetapi kalau itu lagi, tindu aku nak kumpai ke ngerak ya. Ini aku cil. Ikau, ini ada bidak ke kau aku. Gerak sekali. Di gerak aku ya, tinggi dia bilang, kemarin dia datang, kau loncat terus ya. Tanya aku nak tiap. Lama aku dengar berita orang sakit balik. Aku sakit, aku balik. Aku nak terbukti, kau nak usik. Nak kamu yang sakit aku. Kau dia aku sembayang ke teman. Aku nak ya. Tahu ke aku ya, ini sembayang. Tama begini ya, aku semayang yang menyapa, ni tak nak tahu aku semayang. Semayang katil. Nambi.
percaya aja kematian di gerai. Anang ngejak kuat penyakit terbukti di dalam hidup tiap anak hidup sekali kuna. Kapan ai bisa tu ai dari cerita iblis kuna. Bukai ke orang kuat Tuhan Yesus. Ai tu tau kanu anang nanti kita sakit. Baru kita sakit baru kita berungi ruang. Nah ya tuan ya. Ha. Puji Tuhan. Ayah pun puji Tuhan ibu ayah suai di baru datang Kristian. Aku berbesar hati. Gagal menari berjoget malaikat mencat di surga dia. Siku ah tu kesian orang. Siku mensia bertobat ti kita anak-anak Tuhan tu. Gemai yang gagal jarai terang yang gagal mesti bertobat. Beribu-ribu malaikat di surga dia menari berjoget. Gagal. Ti kita yang boleh nyelamat ya. Sitan iblis sikit suka. Impik jari ya. Kejap terus jari. Terus ke. Terus ke. Terus ke. Gagal ayat terang ini aku ya. Tepik jari. Tang yang ngagak di tengahnya pulang semangat di neraka bayarnya yang nyeksaan man. Tak ada berhenti ya. Terbaik melayang semangat kok. Tu kesaksian Pastor Philip Mantova gereja Mount Sharon. Umat ya di dalam gereja ratus ribu di Indonesia tu. Kami kaki darinya tapi sudah kubet tu terbengkalai. Tak boleh bergerak lalu. Tuan kubuah pengawal setan iblis ngasuh nurun ke penyakit tu gereja. Mayuh berjuta-juta berbilion manusia mati dah kena penyakit. Tujuh harinya Tuhan jatuh oleh aku. Kuyo anak manusia. Aku dah agak nuan jadi kerja jaga orang Israel. Nuan tak tahu nak madah ke ngagai sudah aku tangkan hari aku. Jadi aku madah ke orang kejahitnya tatai dekat mati. Tak nuan tak merik aku tangkan. Yang aku aku tangkannya ngagai yo lalu masuk yo buat ulah diri nami tu yo ulih hidup ke nyawa diri kurang kejaiknya engkau mati tegar ruso yo bu aku ruko akan tekan kenuan bertanggung jawab ke pemati yo tinuan meri aku tangkannya ngagai orang kejai lalu yo ndak paduk ruso yo ruko mati tegar ruso yo bu tanuan ku rekok nyeramat ke nyawa diri. Di orang kemana berapuah merja penyai, lalu aku mengkat ke ya kok ndu ti tau kasuah bubadi. Ya rekok mati. Tanuan nak merai jangkuk tangga naga ya, ya rekok mati tegar ruso yang bu. Lalu aku enggak ingat tai ti mana, ti udah dikejo ya. Tak aku rekok kan kenuan bertanggung jawab ke mati ya. Tinuan meri jaku tangkan ke orang kemana, ngambil ke ya ndak duso. Lalu ya mendir ke nuan, lalu ndak duso. Ya reka mekang hidup, lalu nuan ku reka mega hidup. Manusia akan dihukum. Ya maksudnya tadi, tapi anak muridnya aku nak nemu. Nak nemu nama maksudnya, maka Jesus madah ke Lazarus. Tinduak ke Jesus madah ke murid ya. Jadi kalau anak murid yang rasul tadi, rumah Jesus Lazarus yang tinduak. Tapi masuk tidur aku Yesusnya, Lazarus udah mati 4 hari. Kau dah buat bawa buruklahnya. Kamu apa lagi kita sakit tuh? Buat tunjuk jari aja Yesus di kerai kita. Kamu apa? Ti kita percaya kita gerai. Kita orang Kristian nak percaya minat diminta di samping aja. Seminat kita kan ijak gerai. Tapi kita nak mending kerja aku Yesus. Penggerai dalam hidup nanti kita akan gerai. Ti kita udah gerai jaga pemakai kita. Nya positif cara kita jaga pemakai, jaga pemakai. Tok Siti kegiatan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Kita ini kaum Israel lah. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, yaitu Yesus Kristus, peringatkanlah mereka atas namaku. Kita negur, siapa orang nyati yang tak kelak agak penyalah. Nama pengawal yang tak betul. Tapi tegur kita secara mana? Anak kita lalu tak numpah ya apa semua deh. Ayat 18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, aku berfirman. Tuhan, engkau pasti dihukum, mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, kita ya. Dia, kita ya. Kurangnya, kayaknya. Atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya tak hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Kita berarti itu jaku Tuhan itu. Ti tua orang Kristian, tua nak negur pengawal ya, nak ngajar ya, jalan itu terang, tidak baik Tuhan Yesus.
Tua bersalah. Tua bertanggung jawab atas dosa ya. Tu nyaku Tuhanku. Nyaku apa itu? Bukan nyaku ayah ku. Bukan nyaku ayah ku. Nyaku apa itu ya? Caya. Semangat tua. Tua hidup ya, yang hidup ketua. Tua negur ya. Tapi tegur ya, ngau cara di mana? Anang, anang terus nganuk ya, anang terus ketuk-ketuk. Ajar ya mana-mana. Tiang ini ajar mana-mana. Tiang ini ngau, nyak hal yang mau Tuhan. Tua dah lepas tanggung jawab. Tu, ti nyaku Tuhan. Tu, nyaku ada Tuhan. Tetapi aku akan menuntut tanggungjawab atas nyawanya daripada kamu. Tua bertanggungjawab mengagai Tuhan. Apabila tua berhadapan, semangat tua berdiri di hadapan tata Tuhan Yesus. Nama pengawak subak di nak tegur ya. Di orang Kristian, kudi. Nyahlah kamu ke Yesus dulu. Di neraka. Walaupun kita itu menyebut nama Yesus, maka kita hidup di dunia. Tapi tanggungjawab Tuhan ada di dalam Tuhan. Negur orang yatim. Maksudnya, baik sidak yang mengagai kerajaan surga. Kerajaan Tuhan Yesus. Ajar sidak ya, kalau dia kusmayah. Tuk jakuk itu, kaya jakuk arepu, tang tuk jakuk arepu, kita kepada Tuhan Yesus kita itu berkuasa. Ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, tua ingat ke orang jahitnya, perangai jahitnya, ngajar ya, nanti itu kebenaran, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau telah menyelamat ke nyawamu. Di tua udah ngajar ya, nego ya, agak pengok tidak mana, dia nak dengar, dia mati, tapi tua sudah selamat dan semangat tua. Semangat tua selamat ke tua. Tua ngau Tuhan Yesus di surga. Selamat ke semangat tua. Hari pemati kali kedua, banyak bapin neraka. Itu menyebut Yesus Tuhan. Mulanya tadi berarti kerito, tetapi aku akan menuntut tanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 19. Ayat 20. Tuh. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, ti orang yang sudah terima Tuhan Yesus, tapi ya sudah semayang dalam Kristian, tapi yang tidak ke pengawal ya semayang, teringat ke Tuhan Yesus. Dengar itu gitu lah. Dia berbuat curang itu kembali ke pengawal lama lah. Saat pengawal lama. Dan aku meletakkan satu serungan di harapannya, ia akan mati. Ya diadili, semangat ya. Ini semangat ya. Di neraka. Oleh kerana engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kemarin yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tapi aku menuntut bertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Kita yang bertanggungjawab, ubah keharapan, tata, kudus, apa yang kita ingin. Tuhan Yesus. Yang satu, tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Gua udah ngajar ya, jalan itu benar, jalan itu terang dalam Tuhan Yesus. Tidak ya, rukun ke ya, tidak ya, manang ke, tidak ya, kurang ke, ngejar pengawak. Semua pengawak kena buat mata Tuhan. Tidak, gua udah main yang ngajar Tuhan, ngasuh yang bertobat, diperlukan segala-galanya, tidak ya, penghirup, pemabuk, apa semua. Ajar yang mana, baik yang ngajar Tuhan. Tidak ya, bertobat, puji Tuhan. Tua dilamat ke semangatnya, semangat tumpu diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Nggak kita ilah ditanya Tuhan Yesus semuanya semangat kita dinilai. Nama aku kawat deh. Berapiku orang dah ingil kenuan. Upah besar. Setiap kita yang zia, upah besar. Mahkota diberi Tuhan Yesus. Itu kesaksian pendeta Tuni Dawud. Tuni Dawud tu dukun nombor satu benua Pulau Jawa Indonesia. Tuhan Yesus, ya kak lapan. Ketua semayang dia, duit itu ayat ya, kena ketua semayang lapan dia, ya kena bismillah, semua bismillah kan. Urangnya tadi kayak kak lapan dia, ti kita bisa sakit, datang ke depan, ya datang ini gang diri, yang muka silat, yang muka jaku, ya namanya, baca namanya bismillah, namanya kucau ya tadi, kak lapan namanya. Duit itu ayat ya, kena namanya ketua semayang tadi, dia hanya gilibet lomendo kan, duit itu ayat ya. Hurlah baba-baba, haleluya. Duiti aja, ayat. Pelantian, enggak lepak ya pelantian. Ya luputnya dia ada Jesus terang, lepak ya mohon. Cukup terang. Cukup terang, dia yang bertobat. Nak dia terus. Nyak ya asal itu cuma saksi. Tidak ada kubiak tau, main wah. Kurang di Indonesia, ratai ke sawah tau. Sudah ya, tapi nak mau ngomong kita tau, si isi demah ya. Tuhan buka jalai, aku kayak main sudah gitu. Semayang, tidak kubiak tau, udah betul-betul. Tak mustahil. Kubik tu nggak puasa darah Yesus. Kubik tu hancur pada nama-nama Yesus. Mana lagi kubik tu? Ah?
Ya tu aja ke gudeh di kursi ke kagak kita malam tu lah. Berap kita lah tunggu baru tu baru lah. Anang numpau kita buka seminar semayang di gereja, di rumah pun kita tahu semayang. Di rumah kita itu bila udah berulai mayuh dalam gereja atau orang lebang SOP nya pun mana. Anang kita ngarap ke Yesus aja udah lindung kita dari kubiat. Kita pun perlu jaga diri. Kita bersapi ngot Tuhan Yesus, kita pun perlu jaga diri. Itu dia Tuhan bekerja sama kita ya. Oke. Malam tu aja. Terima kasih Ibu kami kita depan kita tinggal. Jaku Tuhan Yesus dalam tu. Apa kita malam tu dia kursi waktu kita malam tu. Harap kita diri kita sama bersapi dengan kami pada malam ini Bapa. Bersama dengan kami dan diri di tengah-tengah kami pada malam ini. Dan kau melihat semua kami melalui anak-anakmu ya Bapa yang hadir mendengar firman-Mu Bapa. Puji dan syukur bagi-Mu Bapa. Setiap apa yang kami kongsikan firman pada malam ini menjadi satu kekuatan bagi kami agar segala sakit penyakit kami, apapun segala kuasa kegelapan iblis sihir yang ada di dalam tubuh orang, apapun kuasa sihir yang ada dalam rumah panjang tuai rumah jating ini, in the name of Jesus Christ aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus, dihancurkan. Terima kasih Bapa. Engkau urapi setiap kami yang hadir pada malam ini Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, setiap rumah tangga mereka, setiap apa yang mereka guna pakai, kendaraan, speedboat, engine air, apapun generator, apapun mereka guna pakai, rumah tangga mereka, keuangan ekonomi rumah tangga mereka, sakit penyakit mereka, cucu cicit mereka, apa semua anak menantu mereka, apa semua pada malam ini Bapa, dimeteraikan dengan darah Yesus. Berikanlah kekuatan agar semuanya sekali dibebaskan dari segala kuasa kegelapan yang ada pada malam ini. Jika ada kuasa kegelapan roh iblis, roh setan iblis yang ada di rumah panjang ini, di ruang ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar. In the name of Jesus Christ yang berkuasa ke atas segala-galanya. Tidak ada nama lain yang kami sembah, hanya nama Yesus Kristus. Hanya nama Yesus Kristus Bapa kami. Yesus adalah doktor kami. Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kematian-Mu 2000 tahun lalu. Engkau telah menanggung segala dosa kami. Karena dosa kami Engkau sanggup mati. Engkau sanggup disalib. Engkau sanggup difitnah. Engkau sanggup dipukul. Engkau sanggup ditombak pakai tombak. Dan pada malam ini Bapa, turunkanlah hujan Roh Kudus-Mu ke seluruh umat kampung pasir ini. Agar pertobatan besar-besaran terjadi. Kami tahu Tuhan, kami percaya kedatangan-Mu yang kali kedua datang ke dunia ini Tuhan untuk menghakimi ya Tuhan setiap apa yang kami lakukan. Bagi mereka yang percaya, mereka yang diselamatkan. Yang tidak percaya, yang menolak kebenaran, itu adalah pilihan mereka Bapa. Dan pada malam ini sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur lagi Bapa. Urapi anak-anak pada malam ini, apapun sakit penyakit mereka, apapun yang mereka hadapi pada malam ini Bapa, Engkau sembuhkanlah, Engkau pulihkanlah mereka Bapa. Hati mereka yang hancur, yang redak, remuk ya Bapa. Karena hati yang hancur, yang redak, kasih karunia-Mu Bapa pada malam ini, Engkau urapi ke semuanya. Anak-anak yang ada pada malam ini Bapa, mereka memerlukan kasihan-Mu Tuhan. Pada malam ini Bapa, Engkau ampunilah segala dosa kami jika kami pernah berbuat salah, jika kami pernah melakukan pelanggaran kami selama ini Bapa. Dosa-dosa kami zaman muda kami sehingga hari ini Bapa, Engkau urapi semuanya Bapa. Kami percaya Bapa pada malam ini Engkau berdiri di tengah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Kami percaya juga Bapa, Engkau Alfa, Engkaulah Omega, Engkaulah Tuhan yang hidup bagi kami, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkaulah Tuhan yang menyembuh, Engkaulah Tuhan yang memulihkan segala-galanya bagi kami Bapa. Bapa, sekali lagi Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Bapa, pada malam ini kami berserah penuh, kami mengandalkan Engkau. Kami tidak sanggup berjalan bersendirian, kami mahu Engkau, Immanuel, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau mengikuti, Engkau tuntunilah kami. Apapun ya Tuhan kami kerjakan Tuhan. Diberkati semua setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini. Bahkan yang tidak dapat hadir, kemungkinan mereka ada hal-hal lain yang mereka lakukan pada malam ini Bapa. Engkau jamah mereka, Engkau urapi mereka Tuhan. Bagi saudara kami yang masih hidup duniawi mereka Tuhan, yang Vespa kurang, yang kemabukan mereka Tuhan, jamahlah mereka Tuhan. Akhir zaman ini Tuhan bermacam-macam yang telah terjadi Bapa. Yesus, kami seru nama Engkau Yesus. Engkau jamah mereka, Engkau urapi mereka. Kami tidak mahu roh mereka jatuh ke dalam neraka kuasa kegelapan Bapa. Dan pada malam ini kami tahu Bapa,
Engkau mengerti semuanya, anak-anakmu ini, hamba-Mu ini juga, ya Tuhan, dia tidak ada apa-apa nih ya Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan, supaya kami saling mengasihi Tuhan. Itulah Yesus yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang mengasihi, Bapa kami yang berkuasa, ajarlah kami Tuhan, supaya kami mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kami Bapa. Itulah yang Kau ajarkan kepada kami Bapa pada malam ini Bapa. Engkau mengajarkan apa yang terbaik bagi kami Bapa, supaya kami belajar mengampuni setiap orang yang pernah berbuat salah kepada kami. Ampunilah kami Bapa pada malam ini. Terima kasih Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami walaupun di mana kami berada. Engkau berkati setiap kebun-kebun di kampung pasir ini Bapa, segala tanah ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang mereka guna pakai ya Tuhan, ya Tuhan. Setiap boat ekspres ya Tuhan, itu apa yang mati dengan bakal ya Tuhan. Engkau berkati boat yang mereka guna pakai, itulah pengangkutan utama di kampung ini ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, agar berada dalam keselamatan, damai, sejahtera dan sukacita. Apapun keluarga, di mana rumah panjang tujuh buah ya Bapak, hujanilah dengan pertobatan, hujanilah dengan api Roh Kudus, hujanilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Turun kami kuasa Tuhan, Tuhan kasih ke kami apai, kami nemu apai, nuan apai ti nemu segala-galanya, apai ti berkuasa. Haleluya. Hurlaba sandalaba kuriandalaba haleluya. Hurlaba laba sandalaba haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sampai engkau mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih yang gua out. Kita udah hal-hal bisa kuasai berkati. Aku sampai ke kita yang memang pasti itu nama dari kita aku kita kita mengiwah kuasa kegelapan mengai mau kita pasti itu ikat mau kita pasti itu nama aku masih tidak inilah beneran mengai bertobat bisi kesaksian menjadi kita itu ya bermimpi belum pasti itu sudah kak dihisap tanah itu wah di mana akhirnya anak kita ini ibu dan ki itu pesan yang lagi kita pasti. Ya pemimpin, ya nyabak, nyerah ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apai anak gua yang agak sedak ketua, ampun ke sedak ya apai. Beri peluang yang agak sedak ya apai, ngambil sedak bertobat megah-megah. Yakub ya dalam penglihatan, ya bersaksi dalam Facebook. Tapi mayu orang yang terima nama gua. Yesus itu pun nak diterima sebab bahkan bapak penua yang punya ditolak. Bisi nak kita baca, bisi nak kita mendapatkan Yesus itu. Ya ditolak, tapi di tempat lain orang terima ya, seadanya. Tapi Tuhan. Tuhan Yesus lagi beri peluang lagi kita orang pasien, ngambil kita yang mayu lagi bertobat, mayu lagi kita Tuhan Yesus. Datai, ambil Israel. Saat itu kemana kita klaim dalam nama Tuhan Yesus. Begitulah usah akan menjadi mujizat bagi keluarga kita yang masih mantu. Percaya. Jadi kita tak boleh duit, kita beri duit. Jadi kita apa segalanya. Anak kalau pernah berunding pasal duit, karena duit itu unik rusak pemikiran kita. Jadi tua kalau mikir pasal duit kan, tuanya stres. Anak, baik Yesus dalam hidup kita. Ingat kejabur Yesus, ingat kejabur besar. Malam itu, kita jadi masuk ke kori mulut itu. Hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai ke aku, memaik kita. Tidak ada aku, maka orang aku ngajak kita, sepok ngajak kita. Tidak ada yang boleh sedap baik, saya untuk. Tidak ada yang ngajak kita, itu kita. Jadi sedapnya tidak dibaik Tuhan. Malam itu, kita percaya malam itu. Upah kita bisa di surga. Yesus bisa diri kita. Ingat yang mesti ini di dua kita percaya ya. Siti tidak pernah minta ampun ke dosa malam mati kita dalam Kristus. Kalau ke yang ke dalam Kristus, ke dalam gereja, tidak mesti kita berkati kita. Bila temu nggak gaya, tapi jadi berat ya. Maka Yesus kasih ke Maria Martha supaya nyapa. Lebuh bayar Lazarus mandi ya. Udah parai. Aku nemu Kak Martha ke Maria. Suainya pelanggak ingat Yesus dengan cerita Yesus sedap siatai. Yesus pergi sengaja 2 hari, 4 hari ya dia marah kepada muridnya. Muridnya marah kepada Lazarus itu tidur. Yesus marah tidur waktu itu. Lazarus itu sekiranya mati. Tama kebuah Yesus ngagak makanya. Lapaan Yesus ke pantai ke kemuliaan kuasa apa kita di surga. Di dalam Yesus, bisi apa ya Allah Allah. Di dalam Allah Allah, bisi apa ya. Siku aja Tuhan kita. Jadi kita macam iman tuh. Siku aja Tuhan kita. Itulah kebenaran. Di Tuhan nak baca buku-buku kudus itu. Tuhan nak buku kebenaran. Tuhan jatuh-jatuh bukan lu-nya. Orang itu benar-benar semayang. Anang. Dia tak semayang. Mungkin hati yang mana. Mungkin Tuhan kenal dia. Ya. Kita itu hari-hari kena semayang di minggu. Tapi nama penghidup tua. Di Tuhan nak semayang. Mulai lagi Tuhan yang jatuh. Jatuh-jatuh. Kawah.
cukup dia ini aja bisa sekitar. Gagak jawab di mana? Oh, baik dalam samping. Dulu bangsa bukai ke semua rakyat kita pasien. Oke, baik lawan Tuhan ini, sebaik sedang ke gereja. Ajar saya. Arang tadi. Bisik keselamatan dalam Tuhan Yesus. Cukup di baik. Aku nyapa, itu samping kita pasien semua. Aku belum ujian ini. Kayaknya ini yang buat aku, kerja kuliah saya. Kuliah, aku curi masalah. Gak tau, kalau Tuhan. Sampai aku nyapa, terindah di mata aku. Setiap air mata kita malam tuh nyapa ke depan Tuhan. Semua dikira Tuhan Yesus megang. Malaikat menyongkir. Tulis makanya kalau kita hebat ringan. Tuh. Orang meriza, orang susah, orang terenaya, orang pilihan Tuhan. Tuhan kasih ke orang hati remuk rendah. Hati remuk rendah. Lepas kita hidup dunia itu, nanti sapa-sapa unih lari ani masa Allah. Anang kita, misi masalah kita ungar kebetulan. Anang sekali-kali. Apa masalah kita tetap bersyukur. Itu hanya banyak kesaksian. Anak-anak Tuhan dari seluruh kami akan datang kalau kita. Hah? Kita akan bertemu. Bila datang baru merinduk di kita. Musik, sound system, musik. Bila kita bisa musik, ya baru kita nunggu Roh Kudus menjamah kita. Nyapa, tika nyapa-nyapa sekali. Ampun, menyalah Tuhan. Menyerukan, kita ada orang nunggu kita. Di kita, dunia ini kita boleh mencoba-coba. Nama kita ke kanan. Nama kita ke malu memuji Tuhan. Tidak salah kita memuji Tuhan. Ya, menyapa kita bahasa kita, nama janji kita selamat. Ini punya Allah yang menjadi kita. Hah? Ingat pesan ya. Pesan dari Tuhan Yesus kita. Apa yang kita dikasih kita. Maka kita kasih anak kita. Menantu kita, ujung kita. Makanya menjadi Tuhan Yesus kita. Hah? Jadi Tuhan. Tuhan berkat semua orang kita malam itu. Tindu kita. Darah Yesus tutup kudus. Nama semua kuasa kebetulan. Nada yang kacau. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama segala sakit penyakit buat tubuh kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita berai. Puji Tuhan. Amen.